agak sedikit keras, Pak. Udah jatuh ya, udah jatuh semua. Tiga-tiganya udah jatuh, semua motornya. Jadi anaknya tuh nikah dari orang tuanya. Yang satu, yang satu masih sama orang tuanya itu. Kita yang nolongin anaknya, yang satu yang dua masih tuh, jadi ngikut ikut ke bawah air ya. Jadi yang satu ketolong, yang satunya ketolong lagi, bapaknya gak ketolong. Itu dua-duanya tadi sempat ditolongin sama bapak ya? Iya. Itu karena sempat ini, apa, ketersangkut sama kayu? Iya, saya pakai kayu, nyelamatinnya. Oh, nyelamatinnya pakai kayu, nah, saat itu lagi jalan itu? Iya. Anaknya? Soalnya saya gak berani kalau itu. Saat itu air deras banget, Pak? Penuh, ini air penuh. Sampai mana, Pak? Penuh rata. Oh, rata? Rata kali, iya. Sekarang ini udah mulai surut ya, Pak ya? Iya, sekarang udah hilang. Pak. Itu sempat gak tadi korban minta tolong atau teriak-teriak? Iya, sempat minta tolong. Tolong ya? Ngomong di sini, terakhir udah minta tolong. Saat itu pas bapak bisa berhasil menyelamatkan anaknya, saat itu korban masih ada, Pak? Masih bapaknya? Masih minta tolong itu. Masih minta tolong? Jadi saya susah ya nyelamatinnya, karena sendirian gitu kan. Jadi saya nyelamatin yang kecil. Hubung yang gede itu mungkin kemungkinan saya udah yang dewasa ya. Kemungkinan bisa nyelamatin lah karena udah minggir gitu. Kalau yang dua orang itu ya? Iya. Cuman bapaknya masih di tengah posisinya? Posisi di tengah ya. Dari SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan hasil masih nihil. Korban sampai saat ini belum ditemukan bersama teman-teman provinsi dari Basarnas, dari BPBD provinsi Cirebon, Kabupaten Serang, dari Kodim, dari Polres, Polsek, dan unsur relawan lainnya. Berapa anggota dikerahkan, Pak? Kurang lebih SAR gabungan sekitaran 30-35 orang. Berapa perahu karet yang digunakan, Pak? Sampai saat ini kita gunakan 20 karet dan proses pencariannya kita ada dua metode, satu menyusuri lewat darat dan satu menyusuri lewat sungai dengan 20 karet ke sini. Sampai mana, sejauh mana, Pak, untuk saat ini? Kita sudah di bawah, infonya tadi dari tim sudah ke bawah, sudah mau hampir ke laut dengan kondisi masih korban belum ditemukan. Belum ditemukan ya, Pak? Iya.